Ya situ aja, ya itu. Aku mau jalan-jalan kan, ya di sini lah. Aplikasi Android dan iOS Jakarta yang sekarang sudah terhubung dengan semua kendaraan angkutan umum dan juga pengumpan First Mile dari rumah ke halte stasiun pemukiman dan lain sebagainya. Aplikasi Jaklingko juga sudah semakin lengkap dengan fasilitas pembelian tiket Jakarta International Stadium dan pulsa yang tentunya akan mempermudah semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, dan kami akan terus menambahkan untuk memberikan bintang 4 di aplikasi Jaklingko, dan ini akan kami jadikan sebagai prioritas aplikasi Jaklingko. Dan berikutnya kami akan berkomunikasi 22 mendatang. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa aplikasi Jaklingko sudah dapat di-download di Play Store dan iOS Store, dan komitmen kami untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak memberikan manfaat untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan DKI ulang tahun ke 495 di JIS tanggal 25 Muhammad Amaluddin bahwa kota Jakarta. Hadirin undangan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sampaikan atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan di Jaklingko. Ibu bapak, saudara, adik-adik yang saya banggakan, senang bisa bertemu di PRJ kembali. Mari kita nikmati PRJ, kapan silaturahmi bersama keluarga. Dan jangan lupa juga promosikan, sosialisasikan, dan beli produk-produk Indonesia. Setuju? Jadi jangan beli produk impor terus ya. Produk Indonesia sekarang kualitasnya semakin baik, harganya terjangkau dengan penuh kehangatan. Jadi kita ini sangat berbeda semua, tapi kita bisa berkumpul di kota Jakarta, berbeda agama, suku, daerah, adat, gender, semua profesi. Kita bisa berkumpul rukun di Jakarta, berkolaborasi bersama membangun kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Baiklah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, jadi terima kasih buat Dinas Perhubungan, Pak Sapir dan jajaran dengan Jaklingko yang telah menghadirkan aplikasi baru, aplikasi Jaklingko, yaitu satu aplikasi transportasi, integrasi transportasi kita di Jakarta. Jadi nanti mulai dari MRT, busway, kemudian LRT, bahkan Grab juga nanti bisa bersinergi, berintegrasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti dengan aplikasi Jaklingko ini dari rumah sudah bisa mengatur jadwal jam berapa harus di kantor, jam 7, jam 8. Biaya lebih efisien, efektif, dan juga banyak sekali nanti hadiah-hadiah lainnya dan juga aplikasi lainnya yang terhubung nanti. Nah, di antaranya tadi sudah disampaikan, nanti kalau mau ke JIS, beli tiket JIS, ada acara di JIS bisa melalui Jaklingko. Kemudian juga jangan lupa perayaan Jakarta hajatan atau ulang tahun Jakarta naik ojek online, kemudian dari ojek itu bisa ke stasiun terdekat atau halte atau terminal terdekat untuk nyambung ke modalnya seperti Jakarta, kemudian dari MRT, LRT dan lainnya. Kemudian juga dari segi tiketing juga lebih mudah karena ada tiket secara QR, jadi bisa lebih murah pak gitu. Jadi harapannya sih mudah-mudahan aplikasi Jaklingko ini juga bisa lebih berkembang lagi, banyak fitur-fitur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian
Nanti juga bakal ada dari angkutan permukiman ya Pak ya, dan juga taksi online itu juga sangat membantu kita juga dalam bermobilitas. Itu sih Pak, mudah-mudahan sih yang kita juga tunggu nih Pak terkait dengan tarif integrasi, mudah-mudahan itu bisa segera diwujudkan. Abang dari belakang terus, di depan kayaknya. Ini lah. Depan aja.